Okey, kita nak try top speed tengok dapat berapa. Lebih kurang. Okey, standby. Standby. Kita tengok kalau ada jalan ada ngam, boleh kita dapatkan berapa laju yang kita boleh dapat lah. Bukan kira top speed secara menyeluruh. Jadi ke berapa lebih kurang lah purata kelajuan yang kita boleh dapat dengan Falcon S ni. Sekarang saya menghentam. Jom pulas. Dia punya pick up baik eh. Pick up dia sangat baik. Bukan motor yang santai sangat. Jangan terpengaruh dengan rupanya. Jangan terpengaruh dengan rupa motor ini. Dia tidaklah begitu santai kalau kita memulas dengan cara yang betul. Okey. Pancung dulu. Dah macam bawa sport bike lah ni ha. Dah macam bawa sport bike lah saya bawa ni. Dah macam bawa Falcon. Bedal dulu. Dia nak ke 1516 tu tak payah. Senang saja, senang motor ni. Walaupun naik bukit, turun bukit, power tak ada loss langsung. Power memang tak ada loss. Sekejap, mana dia nak pacong ni? Mana dia nak pacong? Masuk sini lah. Okey, jom. Cuba. Satu tujuh lebih. Naik bukit. Break sikit. Tak dapat lagi 18 di situ. Belum lagi dapat. Cuba lagi. Marilah kita kejap. Nanti dulu. Sabar. Oh. Okey, jom. Alamak, ada kereta kepancungan pula. Belum lagi. Tarik dulu. Angin boleh tahan lah kuat. Boleh tahan. Kalau bawa laju macam ni lah. Angin dia boleh tahan lah. Okey, ada turun bukit sikit. Okey, jom. Bila ada kereta ni, saya tak boleh nak blast habis lah. Takut terlajak ni kan. Nah, lebih kurang macam tu lah. 1.7 lebih tu boleh-boleh. Boleh-boleh pergi sebab angin dia kuat. Saya pun kena, kalau nak ikutkan, kena tunduk lagi ni. Kena tunduk macam ni. Tunduk macam tu baru dah ada pergi. Untuk sebab dia rintangan angin tu kan. Badan kita ni menghalang angin tu. Dia melawan, kita melawan. Bukan menghalang, melawan. Sekejap, saya tunduk. Baru cepat dapat tu 6. Kena tunduk itu macam juga. Sekejap eh. Saya cuba lagi sikit. Tunggu jalan clear tengok. Nanti kita fly. Kita fly. Okey, jom. Jom. Try eh. Tunduk, saya tunduk ni. Itu 8 dapat. Kena tunduk. Baru senang dapat itu 8. Tapi tadi turun bukit lah. Nak memudahkan dapat tu kan, turun bukit lah. 1.8 boleh. Saya ingat 1.8 1.9 payah sikit nak dapat lah. Saya rasa 1.9 tu payah sikit nak dapat. Sebab untuk dapat 1.8 tadi, saya kena tunduk. Betul-betul tunduk. Macam tu baru kita dapat. Lebih kurang begitulah dia punya purata top speed yang kita boleh dapat dalam 180 km sejam. Itu pun kena tunduk. Kalau biasa-biasa 1.7 boleh dapat tanpa tunduk, tak ada masalah. Itu tak penting tuan-tuan. Itu tidak penting tuan-tuan. Yang pentingnya power delivery-nya sangat bagus dan sedap. Dan selesa dengamnya.